Hey, udah subscribe belum? Yang belum subscribe, langsung segera di subscribe. Tak doain, mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang. Amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Seputar Tambang ya. Main lagi ke booth beda, selain yang lain-lain. Lagi di boothnya Kobelco ya. Apa aja yang ada di boothnya Kobelco di Mini Expo kita lihat nih. Mayoritas di eskavator semua ya teman-teman. Ada satu crane, tapi mayoritas di eskavator. Yang pertama yang dimunculin line up-nya yaitu SK200 ya. Eskavator 200 di sini. Terus yang di situ ada ntar dulu, yang bagian sebelah kiri ini dulu ya. Dia ada SK330 ya. Eskavator 330. Terus ya ada crane juga ya. Crane 755, dia ada crane. Tuh. Bagian sampai ke atas ya. Tuh, bagian atas sampai bagian atas ya. Eskavator semua ya, teman-teman. Dengan satu ada crane. Nah, kita lihat eskavator yang lainnya yuk. Ini. Nah, dia ada eskavator SK75. Ya, ada SK75 juga di sini ya. Dia nampilin juga SK75. Terus di sini yang paling kecil ya, teman-teman. Yang paling imut-imut SK50. P strip 6. Nah ini, jadi dia bisa ngedosing, bisa jadi backhoe juga ya. Tuh. Terus yang terakhir di sini ada yang paling gede mungkin yang ini ya. Yes. Yang paling gede. Jadi SK520 ya. SK520 XD LC. Jadi dia eskavator yang paling gede di boothnya Kobelco ya, yang ada di Mining Expo ya. Tuh. Ya. Tuh, paketnya sampai gitu. Ya, mayoritas yang di Kobelco eskavator sih, yang memang dibuat sekeliling muter ya. Kayak gitu. Nggak ada unit-unit lain, eskavator dengan satu kali crane yang ada di situ. Nah, ntar coba kita review lah ya, satu-satu. Gimana sih kalau tampilannya yang seri 500, yang seri 300 kah, atau seri 200 nya semodel apa, apa yang beda, apa yang bagusnya, pastinya bagus lah ya, dari perancangnya juga udah didesain sedemikian rupa ya, apa aja yang perlu dibuat. Nah ini ya teman-teman, kayak final drift nya kelihatannya mayoritas semua eskavator deh posisinya. Final drift-nya di situ ya. Nah, itu area engine-nya dan lain-lain. Tapi dia belum ada itu ya. Ini langsung ya. Ini dan pada apa? Kawatnya. Kawat-kawat. Nah, itu. Tuh. Tuh. Kobelco ini seri 200-nya tadi ya, teman-teman. Kelihatannya yang paling banyak di Indonesia sih kalau menurutku. Untuk konstruksi di yang 75 ya. Tapi untuk yang mining mungkin yang 500 bisa jadi pilihan. 200 maupun 300 ya, tergantung juga ya kontraktornya yang pilih ya. Itu aja, eskavator semua sih dengan crane. Ini Kobelco, ntar lah coba kita kalau ada kesempatan kita review satu-satu. Apa aja yang ada di sini ya, maksudnya per satu unit per serinya, line up-nya modelnya gimana. Itu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.